pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah jabatan berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah masa jabatan tahun 2021-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai wakil gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dengan peraturan dan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa, nusa dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.